Untuk item brightening dan eyelid kami launching siang hari ini Selasa 2 Juli 2020. Congratulations Celebon. Congratulations to Celebon. Congratulations Celebon. Congratulations for Celebon. Congratulations Celebon. Congrats Celebon untuk produk launchingnya yang baru, yang sunscreen ini ada dua kan ya. Congrats. Semoga kedepannya produknya semakin diminati di Indonesia. Disukai semua konsumen. Makin banyak dikenal sama masyarakat Indonesia. Okay. Dan banyak dibeli di manapun, di store manapun. Bisa sharing bahwa sunscreen itu nggak cuma buat wanita ya, tapi pria juga wajib menggunakan sunscreen. Ini wajib banget kalian pakai, terutama untuk laki-laki. Jangan pernah takut pakai sunscreen. Nggak cuma cewek, tapi laki-laki harus banget karena risiko sunscreen menolak untuk tua. Nggak tanggung-tanggung ya, begitu launching tuh langsung dua produk sunscreen sekaligus, di mana ada chemical sunscreen dan juga physical sunscreen yang pastinya disesuaikan dengan kondisi kulit kita masing-masing. Terus aku oke banget komposisinya dan juga teksturnya juga oke banget, nggak sabar banget nih pengen coba. Beneran penasaran banget dan aku pengen coba ini sunscreen dari Celebon, dan ternyata ini kayaknya bagus ya, aku lihat beneran yang ringan. Produk yang wajib banget untuk kalian punya dan kalian harus pakai setiap kalian pergi keluar. Seru banget. Seru banget. Sukses banget. Antusiasnya luar biasa. Semuanya dari awal hingga akhir itu aku terpukau sih. Asik banget ya, di sini ada spot foto juga dan ternyata ada performance juga, ada yang nyanyi, ada yang nari. Iya, diskusi iya. Dari Kak Yowan tadi sangat-sangat informatif. Seru banget yang pasti. Seru, keren, dan semoga kedepannya semakin sukses. Yeay. Sukses selalu buat Celebon. Yeay.